Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hati. Welcome to my YouTube channel Saiful RDSH. Ini kembali lagi di channel Saiful RDSH ya teman-teman. Ini kali ini ada new CRF dengan new color dan new stripping tahun 2021 ya teman-teman. Nah, ini tampaknya bagian belakangnya hitam dan sini warna ya warna hijau tua ya teman-teman, dengan stripping warna kuning silver, new stripping ya teman-teman. Keren banget, dengan batok kepalanya warna hitam ya. Oke, wow, keren banget nih. Ini baru datang ya teman, pasti untuk area Pangkalan Bun Kalimantan Tengah ini terakhiran kalau datangnya. Mungkin kalau di Jawa sudah satu bulan yang lalu yang sudah datang, sudah keluar warna ini, tapi kalau di sini pasti terakhiran. Ya teman-teman, oke, kita langsung aja review bentar aja ya teman-teman, semoga ini bermanfaat buat teman-teman agar teman-teman bisa memilih warna apa sih motor CRF idaman teman-teman yang mantap di hati dan selalu di hati, bukan mantannya yang selalu di hati ya teman, tapi gebetan dan wanita idaman Anda. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Untuk bagian depan batok kepala ini warna hitam gloss. Ini dudukan plat dengan stripping Honda. Seng kanan dan seng kiri ini lampu depan nih, headlightnya ini masih bolam ya teman-teman. Tapi terang banget nih untuk CRF nih. Untuk spakbor ini warna nih, warna army, Navy Army. Warna hijau tua. Nah, untuk suspensinya sudah absudon ya teman. Suspensinya absudon, terus sini ada tooth cover. Nah, untuk sistem pengeremannya itu cakram hidrolik dengan dua piston yang menggunakan kaliper dari mesin ya teman. Untuk pelangnya ini jari-jari. Untuk ukuran bannya ini berapa ya, ini ya teman, 2,75 per 21. Oke, keren banget. Untuk disknya ini navy disc brake, jadi lebih pakem lagi ya teman-teman. Nah, mantap banget nih. Kita langsung aja lihat untuk handle coupling warna silver, hand grip di sini ada tombol mat height, mat low, calslon, seng kanan dan seng kiri. Untuk tampak speedometernya full digital panometer nih, tampaknya informasinya lengkap ya. Untuk tipe suspensi depan ini Sowa, itu mereknya Sowa. Nah, wah keren banget ya. Sini ada tombol on off ya teman-teman. Nah, tombol starter. Untuk master remnya itu warna hitam, menggunakan mata rem dari Nissin. Handle rem depan warna silver. Nah, untuk tangkinya seperti ini ya teman. Ya, tutup tangki. Keren banget. Untuk cover cup samping keren banget. 150L, CRF 150L. Warna kuning, silver dan abu-abu nih strippingnya, new stripping. Keren banget. Nah, untuk engine-nya ya teman-teman, ini cylinder head pouring. Nah, ini cover mesin bagian magnet nih, box mesin bagian magnet. Ini untuk ya kanan post step gigi handle coupling. Sorry teman-teman. Untuk gigi post neleng ya. Ini post step-nya. Jadi kalau roboh ini nggak patah ya teman-teman. Post step membonceng belakang ya. Untuk suspensinya itu dari Plorling ya teman-teman. Bagian belakang nih tipe suspensi twin arm shock tunggal. Ini pakai dari Plorling. Wah keren banget. Puk. Nah, untuk armnya seperti ini ya teman-teman. Standar ya armnya. Nah, untuk ukuran ban bagian belakang, nah 4,10/18. Wah, ini jari-jari juga keren banget. Ini untuk tempat penyimpanan helm ya teman-teman.
Nah, tampak spes bagian belakang nih, selebar bagian belakang nih, stop lamp sein kanan dan sein kiri, ini mata kucing dan lampu plat dan dudukan plat. Nah, untuk knalpotnya ini dengan cover warna silver. Wah, keren banget. Ya kan, teman-teman. VJN F1 6 speed. Ini irit banget ya, teman-teman. Wah, tampak cover mesin bagian sebelah kanan box kopling. Ya, teman-teman. Wah, keren banget nih. Post step dengan master remnya. Untuk sistem pengereman bagian belakang ini cakram hidrolik ya teman, yang menggunakan kaliper dari Nissin dengan piston tunggal. Nah, untuk disknya ini navy disc brake, ini pakem banget nih, mantap. Untuk CLF 150L tahun 2021 warna army. Semoga ini bermanfaat ya teman. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.